Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarengan kalian kadang kula wiro pratunggo saking isi Surakarta ngaturaken ladrang santi mulyo. Mugi wonten keparingipun kula sumulatur sawetawis ingkang saperlu rinasaya dening Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Erina. Kinen hambiwaraaken wontenipun pepanggihaning wanci dalu menika kanthi lumebet wonten ing pahargyan prasaja tasakura. Reh dene Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Erina sampun nindakaken minangka jejering tiang sepuh ngentas pitulus putra kakung kinasih nggih putra wuragil pun Bagus Kaesang pangarep ingkang sampun kelampan hamboyong sekar cepoko saking telatah Ngayo Jakarta pun Roro Ayu Erina Sofia Gudono putra tetilaranipun sawargi Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Gudono MPA Angkuntansi PhD inggih putra putri kinasih saking Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun Gudono Magister Sains Akuntansi pahargyan prasaja ing wanci dalu menika piniji wonten ing dinten Minggu Legi Surya kaping 11 Desember warsa 2022 mapan wonten ing pendhapi Pura Mangkunegaran Surakarta kawiwitan jam 19 utawi jam 7:00. Sadèrèngipun kula aturaken megah urut reruncaning tata cara sesarengan sumangga sami kula dherekaken ngaturaken puji panuwun syukur kunjuk wonten ngasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Dene wanci menika panjenengan sedaya lan kula tasih dipun keparangan pepanggihan tetunggilan kanthi kawilujengan kesarasan saha kabingahan. Ingkang menika mugi lumintuning berkah ingkang pinangkanipun saking Gusti ingkang Maha Nasa lestantun kapatedhaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Amin. Kanthi panyuwun saged ngrancakaken lampahing tata cara pahargyan prasaja. Hatur panuwun syukur wonten ngasanipun Gusti ingkang akarya lukung. Tata cara ingkang kos pisan menika miyosipun Kanjeng Gusti Sri Paduka Mangkunegara Sedasa, hakalian Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara Sanga, Soraden Ajeng Ansilasura Marina Suciwo. Katungga rawuhipun Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Erina sinarengan para putra wayah Mas Gibran Raka Buming Raka sak garwa putra so Mas Bobi Nasution sak garwa putra ugi keluarga saking Bisan Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun Gudono MSI Akuntansi hanganti ugi para putra wayah sak sampunipun ketingal satata lenggah tumuli badhe kalajengaken wontenipun foto paring panjurung donga pangestu saking para tamu dumateng penganten sekalian menapa dene ngaturaken sugeng lan nderek bingah mangayu bagya dumateng Bapak Joko Widodo sekalian kanthi tangkep asta ngginakaken salam manaste yahwit nuhuni katetepan saking pamarentah sareh netasih wonten ing swasana COVID-19 pramila kula suwun sampun ngantos nilaraken prokes ingkang badhe tangkep asta lan paring donga pangestu dumateng penganten keparengna ngagem masker lan menawi badhe foto kalian penganten mangke saged dipun lepas maskeripun kalajengaken mangke sampun foto dipun agem malih saksampunipun paring donga pangestu dumateng penganten sarimbit tangkep asto sarono salamanaste dumateng ingkang kagungan kersa menapa dene pisan tumuli kula suwun para tamu sinedahan kakung ibah putri para sepuh para bini sepuh tumuju papan ingkang sampun kasamektaken saperlu dahar kembul bujana sesarengan reh dene mboten wonten pramulati ingkang ngaturaken pasugatan utawi ngarsa panjenengan sedaya mekaten kala wau para sepuh para bini sepuh para tamu sinedahan kakuwah putri ingkang tansah winantu ing sukarahayu menggah lampahing tata cara pepanggihan prasaja atur panuwun teng asanipun Gusti ingkang Maha Agung ing wanci dalu menika anggrantu rumakiting tata cara
sumangga sami kula dherekaken langkung rumiyin wawan pangandikan kanthi mertikaning penggalih. Nuwun.
saking pahagian dalu menika pilih nganten sekalian Bapak Joko Widodo sekalian dalam sakura putra wayah ugi Ibu Dr. Andahajah Sofiatun Kudono MSI AKT sinarengan para putra wayah sampun sampat anggenipun ngati busono pramila keparengno dumateng Mas Yoyo Subandrio menapa dene Ibu Sri Bekti Nawatmi meratitisaken rawuhipun penganten sekalian ingkang kagungan kersa sinarengan para putra wayah ugi pisan sinarengan para putra wayah kinurmatan ladrang unggul kanthi laras pelok patet barang thank you.
Mbok pilih mangke sampun ketinggal satoto lenggah. Penganten sarimbit sinarengan romo ibu menapa dene pisan. Ugi para putra wayah wonten ing palenggan ingkang sampun kasamektaaken. Dumateng ingkang pinici mratitisaken foto baken. Sakderengipun katindakaken lampahing tata cara tangkep asta menapa dene nyuwun tambah donga pangestu penganten sarimbit dumateng para tamu. Keparengna ingkang pinici mratitisaken foto baken langkung rumiyin. Kula sumanggaaken katur dumateng Mas Yoyo Subandrio menapa dene Ibu Sri Bekti Nawatmi. Purawa kagung putri. Inggih kalenggan menika Pamengku Gadi Pamengku Karso ngaturaken wilujeng dalu wilujeng rawuhipun wonten ing Pura Mangkunegaran Surakarta saperlu paring donga pamuji wonten ing tata cara tasyakuran dawuhipun Bagus Kaesang Pangarep kaliyan Doro Erina Sofia Gudono. Inggih kalenggan menika katindakaken foto baku foto kula warga kalajengaken tumapaking foto pangestong ingkang mangke kawiwitan saking para utusan negari sekabat. Para rawuh kakung putri, menggah anggenipun para tamu paring donga pamuji dumateng temanten sarimbit ing rikal nggal menika kairing gending-gending saking kanca-kanca keluarga agung isi Surakarta. Sumangga. Thank you.
Untuk selanjutnya mohon berkenan memberikan doa restunya, foto bersama mempelai berdua, Kanjeng Gusti Sri Paduka Mangkunegara 10, juga Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara 9, serta Gusti Raden Ajeng Ancilasura Marina Suciwo, juga keluarga besar Pura Mangkunegaran. Atas perkenan dari Sahibul Hajat, Bapak Ibu Joko Widodo, mohon berkenan untuk foto bersama mempelai berdua. Purawuh Kakung Putri, mawantu-wantu panulipun pamenggugati pamenggugarso, awit rawuh panjenengan hangestreni sarining serat sedahan, rawuh wontening wisma pahargyan, paring donga pamuji dumateng temanten kekalih. Inggih kalenggah menika panjenenganipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa. Ngawontenaken tasyakuran awit dawuhipun Bagus Kaesang pangarep kaliyan Roro Erina Sofia Gudono. Ngaturaken sedengu lajeng awit rawuh panjenengan wonten ing Pura Mangkunegaran Surakarta. Mugi-mugi awit kabalabak sekat darman panjenengan, kasembuh puji-puji putiaso saking panjenengan, anginipun gesang bebrayan, temanten kekalih, sageta manggih lulus raharjo, nirboyo nir ing sambekala, jumbuh kang sarwa ginayuh, semboto kang jinangka, lestari basuki kang kaesti, manggih sakinah, mawaddah warohmah sak margi-margi peputra soleh solihah ginanjar rizki ingkang barokah halalan thayyibah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang di Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran Surakarta. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara tasyakuran pernikahan dari Mas Kaesang dan juga Mbak Erina malam hari ini. Tentu saja dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, kami mohon Bapak Ibu seluruh undangan yang hadir tetap mengenakan masker dan dimohon dengan segala hormat tidak bersuafoto ketika sedang memberikan ucapan selamat di atas pelaminan. Tidak bersuafoto, tidak selfie dan juga tidak ngevlog pada saat berada di pelaminan. Setelah Bapak Ibu memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, Bapak Ibu kami persilakan untuk menikmati hidangan yang tersaji di Pura Mangkunegaran Surakarta. Terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kebahagiaan bagi Sahibul Hajat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berkenan hadir memberikan doa restu kepada mempelai berdua. Purawuh Kakung Putri, menawi kula wau ingkang ngiring rawuh panjenengan saking keluarga agung isi Surakarta. Inggih kalenggah menika ugi kepareng sowan para kadang pratangga saking keluarga agung Pura Mangkunegaran ingkang ugi ngaturaken gending-gending manembromo rawuhipun para tamu siledahan. Ngaturaken sugeng rawuh katur dumateng Bapak Bambang Yudhoyono ingkang sampun kersa mijakaken wekdal ngrawuhi wonten ing pahargyan tasyakuran prasaja ing wanci dalu menika. Kasuwun paring donga pangestu dumateng pengantin sarimbit tangkep asta kalian ingkang kagungan kersa menapa dene pisan, ugi kasuwun paring donga pangestu kanthi
dipun foto tawi pakka pendet gambaripun kalian pengantin sekalian. Dumateng ingkang pengici merati tesaken kulo sumangga akan. Baik, dan selanjutnya kami persilakan kepada keluarga besar dari Karawitan Langen Projo, Puro, Mangkunegaran, Surakarta untuk menghadirkan gending-gending pasugatan. Thank you.
Ucapkan kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, memberikan doa restunya kepada mempelai berdua. Setelah nanti Ibu Hajah Megawati memberikan doa restunya, mohon berkenan dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk foto bersama mempelai dan juga Bapak Ibu Joko Widodo. Pegatan kolowau, atur pasugatan, kending saking keluarga ageng Karawitan Langen Projo, Pura Mangkunegaran, Surakarta. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa terdapat berbagai macam gamelan legendaris yang ada di dalam Pura Mangkunegaran, Surakarta, khususnya yang ada di Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran, Surakarta. Di antaranya ada gamelan Kiai Kenyut Mesem, kemudian ada gamelan Kiai Stone dan Kiai Lipur Sari. Meskipun usia dari gamelan ini bermacam-macam, tetapi gamelan yang terbuat dari perunggu ini mempunyai keistimewaan dan keunggulan tersendiri. Di antaranya bahwa gamelan ini memiliki suara yang jernih dan tentu saja enak didengar. Dan malam hari ini
keluarga besar dari Karawitan Langan Projo Pura Mangkunegaran Surakarta juga menghadirkan gending-gending untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selain dari gamelan atau Karawitan Langan Projo Pura Mangkunegaran Surakarta, juga teman-teman dari Karawitan Pranata Laboratorium Pendidikan PLPIC Surakarta di bawah koordinator Bapak Guntur Sulistiono Sarjana Seni malam hari ini juga nanti akan menghadirkan gending-gending untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan. Namun malam hari ini luar biasa Mbak Sariah, sangat luar biasa, di mana suasana tasyakuran diwarnai dengan kehadiran para mantan Presiden Republik Indonesia. Tadi juga hadir Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu, kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga kita tahu hadir baru saja Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dan para duta besar negara sahabat hadir memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo memberikan doa restunya. Kita berharap tentu saja kehadiran mereka pada kesempatan ini benar-benar menjadikan suasana berbeda dari kebahagiaan yang tercipta atas rawuhnya para tamu-tamu yang memang sangat luar biasa dari berbagai kalangan, dari pejabat, dari kepala negara, bahkan pada kesempatan ini nanti juga hadir para artis dari ibu kota, teman-teman dari Mas Kaesang Pangarep. Iya, dan malam hari ini kalau Bapak Ibu menyaksikan ketika tadi untuk pagi dan siang hari, suasana di dalam Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran Surakarta sedikit berbeda. Ketika malam hari, lampu-lampu yang menyala terlihat begitu indah. Kemudian nuansa dekorasi yang didominasi warna putih berselimutkan kuning. Ini tentu saja mempunyai makna yang mendalam, khususnya bagi Mas Kaesang dan juga Mbak Erina. Kita tahu Mas Taufik bahwa putih itu menggambarkan kesucian. Kesucian hati, kesucian cinta. Dan kuning itu menggambarkan gemilang. Dengan harapan bahwa kesucian bersatunya cinta kasih dari Mas Kaesang serta Mbak Erina ini akan menimbulkan atau membuahkan sesuatu yang gemilang dalam membangun mahligai rumah tangga, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan tentu saja segera diberi putra-putri yang soleh dan soleha. Benar dan sekali. Rezeki yang barokah. Iya, yang jelas para tamu undangan yang berbahagia setelah Bapak Ibu semuanya memberikan doa restunya kepada mempelai berdua dengan namaste. Kami persilahkan untuk bisa langsung menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Cukup banyak ragam kegiatan-kegiatan yang pada kesempatan ini mewarnai suasana tasyakuran Presiden Joko Widodo. Di antaranya pagi tadi ada acara ngunduh mantu, ada pentas rakyat di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, kemudian juga ada display dari produk-produk dari Mas Kaesang Pangarep yang saat ini juga disiapkan di sisi sebelah timur maupun sisi sebelah barat dari Pendopo Agung Pura Mangkunegaran. Baik, dan selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman Karawitan ISI Surakarta untuk menghadirkan gending-gending menyambut kehadiran para tamu undangan yang akan memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Thank you.
tamu kakung iwah putri. Nyuwun gungan, nyuwun kaloman. Mugi wonten kesabaran. Awit rehtine sedaya menika nering penggalih badhe paring donga pangestu dumateng pengantin sekalian. Ugi badhe mangayu bagyo menggah anggenipun Bapak Joko Widodo sekalian sampun netepi darmaning asepuh kanthi ngemah-emahaken putra kakung Wuragil pun bagus Kaesang pangarep ingkang sampun kelampahan handahup Rorayu Erina Sofia Kudono lampahing tata cara saking tata cara siraman ngantos dumugi akad nikah pahargyan wonten dalem ngayu Jakarta wontenipun tata cara tasakuran wonten loji gandrung ing sak mangke kalajengaken tata cara pepanggian pahargyan prasaja wonten ing atur panuwun syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang katindakaken rambah kaping kalih kala wau enjing tabuh songo lan sak menika tabuh 19 utawi tabuh 7 ugi kawontenaken. Nila akan anggenipun sami nantukaken katresnan ugi kepingin paring donga pangestu dumateng pengantin sekalian. Para tamu sampun sami rawuh kawiwitan kala wau enjing dumugi siang ngantos tungkap sonten lan ing wanci dalu menika. Sepisan malih Bapak Joko Widodo sekalian pengantin sarimbit ugi pisan jangkep berayat ageng sedayanipun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang sampun kersa mijiaken wekdal ngrawuhi wonten ing pahargyan prasaja tasakuran enjing siang sonten lan dalu menika ingkang menika awit saking kaluman panjenengan sepisan malih ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami lan sedaya amal kasainan panjenengan sedaya mugi pikantuk lelintu saking Gusti ingkang Mahanoso sakalangkung kathah. Amin. Para tamu ingkang nembe rawuh saksamipun mangke tangkep asta kaliyan ingkang kagungan kersa ugi dumateng pisan menapa dene paring donga pangestu dumateng pengantin sekalian kula suwun lajeng tindak wonten ing papan ingkang sampun kasamektaken saperlu mundhut unjukan lan daripun piyambak-piyambak rehtine mboten wonten pramulati ingkang ngaturi pasugatan wonten ngarsa panjenengan nyuwun pangapunten pramila mundhut unjukan lan daripun piyambak-piyambak kanthi dahar kembul bujana sesarengan. Miyak spining swasana pahargyan sepatus dados regeng dumateng para kadang saking karawitan wira pratungga saking Pura Mangkunegaran kula sumanggaken ngaturaken pasugatan sepatus nambahi regenging swasana pahargyan atur panuwun syukur dalu menika nyarengi para tamu paring donga pangestu menapa dene mangayu bagyo dumateng Bapak Joko Widodo sekalian anggenipun mangun karso semonggo.
ngaturaken sugeng rawuh para tamu ingkang nembe rawuh. Kepareng nolajeng mangke nyuwun pangapunten nyebar godhong koro sabar sawetara. Menika mangke antri rumiyin paring donga pangestu dumateng penganten sarimbit pun Mas Kaesang kalian Mbak Erina. Saksampunipun menika ugi mangayu bagya dumateng Bapa Jokowi Dodo sekalian datang pisan lan tempunipun Bapa Jokowi Dodo sekalian menapa dene pisan ugi penganten sekalian ngaturaken panuwun wonten ngarsa panjenengan sedaya. Saksampunipun menika lajeng kula suwun ngrapi pasugatan unjukan daran ingkang sampun dipun samektaaken saking catering sono kembang. Gandeng mboten wonten pramuladinipun kersa panjenengan sedaya mundhut unjukan daripun piyambak-piyambak nyuwun pangapunten kanthi dahar kembul bujana. Nggayengaken swasana dalu menika. Saksampunipun kala wau saking kadang pangrawit saking Pura Mangkunegaran sak mangke kula aturaken dhateng para kadang saking isi Surakarta. Nggih. Menika nggayengaken swasana ugi nyarengi para tamu ingkang nembe antri ugi ingkang nembe ngrahapi pasugatan. Mekaten nggih Mas Taufik karo Mbak Sari nggih. Dan mungkin juga perlu kita informasikan kepada Bapak Ibu para tamu undangan bahwa nanti Bapak Ibu setelah memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai kemudian bisa menikmati hidangan yang tersaji karena malam hari ini kental dengan sajian menu dari Kota Solo. Di antaranya ada aneka macam bakso, kemudian sup iga bakar, ada timelu Solo, bakwan malam, kemudian ada Japanese set, kemudian ada dimsum, ada spaghetti, lasagna, ada salad, ada bestek daging, chicken garden blue, kemudian juga ada nasi liwet ya, Mas. Benar Topek. Sekali. Ada apa lagi nih? Kemudian juga ada minuman anget, minuman anget juga ada. Minuman anget ada. Untuk minuman hangat ada ya, wedang ronde, ada wedang uwo, ada wedang asli, juga yang mungkin jarang kita temui, wedang tahu. Wedang tahu, ya ini perlu wedang kita uwo. Coba. Wedang uwo juga ada ya. Dan karena memang suasananya malam hari, jadi untuk minuman pada tasyakuran malam hari ini disediakan 4 macam wedang yang nanti bisa dicoba oleh para tamu. Baik, untuk selanjutnya teman-teman dari keluarga Karawitan Isi Surakarta, kira-kira lagu apa ini akan dipersembahkan? Rahasia Mbak Sari. Oh rahasia ya. Rahasia. Dan gending ini atau lagu ini dikarang sendiri dari teman-teman. Oh gitu. Monggo kita nikmati bersama. Apakah itu? Oke. Baik, silakan teman-teman dari keluarga besar Karawitan Isi Surakarta. Wong kang ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti I'm not afraid to die.
Hadirin yang berbahagia, selamat malam, selamat datang bagi Anda yang baru saja memasuki suasana Pura Mangkunegaran pada malam hari ini. Beribu-ribu terima kasih dihaturkan Bapak Joko Widodo beserta Ibu atas kehadiran Bapak Ibu semuanya memberikan doa dan restu pada acara tasyakuran pernikahan Bagus Kaesang Pengarep dengan Doro Erina Sofia Gudono, putra dari Ibu Dokteranda Hajah Sofiatun Gudono MSc Akuntan, putra dari mendiang almarhum Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Gudono MBA Akuntan PhD. Pada malam hari ini merupakan satu kebahagiaan bagi keluarga besar Bapak Ibu Joko Widodo. Bapak Ibu berkenan hadir memberikan doa dan restu kepada mempelai berdua. Tentu saja dengan doa restu dari Bapak Ibu semuanya, mempelai berdua dalam memasuki bahtera hidup berumah tangga diharapkan akan mampu untuk membentuk keluarga yang tenang, damai, bahagia yang disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan limpahan putra-putri yang soleh-solehah, dengan rizki yang barokah, halalan thayyibah. Beribu-ribu terima kasih diaturkan oleh Bapak Joko Widodo beserta Ibu. Kehadiran Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini, beliau tidak mampu untuk memberikan apapun kecuali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teriring doa jazakumullah khairan katsir. Apabila dalam menerima kehadiran Bapak Ibu ada kesalahan dan kekurangannya, hal-hal yang kurang berkenan di hati, tentunya sahibul hajat Bapak Ibu Joko Widodo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Purawuh kakung putri, bidangan idawuh pamundutipun Bapak Joko Widodo hakalian garwo. Kula kinen matur ngarsa panjenengan jejer minangka pambiwara wonten ing tata cara tasyakuran dawuhipun Bagus Kaesang Pangarep kaliyan Doro Erina Sofia Gudono. Ing rikalenggan menika lumantar kula panjenipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa ngaturaken sugeng wilujeng awit rawuh panjenengan sedaya. Boten kata lomben sumangga kula dherekaken ngunjukaken puja puji pudiastawa kunjung ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi sedaya rakiting upacara saged kasembadan kanthi wilujeng nirboyo niring sambekala. Para rawuh kakung putri ing rikalenggan menika pamengku gati pamengku karsa Bapak Ibu Joko Widodo, kadya kajugrukan ukir kencana karo baning memanis, awit rawuh panjenengan paring donga pamuji dumateng temanten sarimbit. Mugi-mugi awit kabalebak sekat darman panjenengan, kasembuh puja-puji pudiasto saking panjenengan. Anginipun Bagus Kaesang Pangarep, handaup Roro Erina Sofia Gudono, lulus raharjo, nirboyo niring sambekala babar keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah peputra soleh solihah piguna tumrap bangsa negari agami lan keluarganipun. Para rawuh kakung putri sedaya ingkang sampun panjenengan soaken mulih rancak saha regenging pahargian ing rikalenggan menika pamengku gati pamengku karsa namung ngaturaken panuwun pasrah sumarah ngarsaning Allah Subhanahu wa taala jazakumullah khairan katsir dipun tikelaken ganjaranipun dados amal kesaenan panjenengan saya damel kongas kuncaraning asma panjenengan wonten ing samadyaning gesang bebrayan nglenggalani anggenipun nampi rawuh panjenengan kathah manggih gudang lan cingkrang wiwit saking jawating aruh suguh lungguh dalasanengkuh pamengku gati pamengku karso nyenyadang lumunturing sih samudra paksami
Ewa semanten panjenipun sak sampunipun panjenengan paring donga pamuji kanthi hatang kep asto kalayan temanten sarimbit kerso panjenengan hangger happy hangger sepi pasugatan ingkang sampun kacawisaken lan lumados kanthi martikaning panggalih martikaning swasana. Dalu menika kepareng sowan kanca-kanca saking isi Surakarta dalasan keluarga agung Pura Mangkunegaran ingkang ngaturaken gending-gending Jawi ing pangangkah mugi sageta hamba berkabagian sejati tumrap keluarga agung Bapa Joko Widodo hakalian garwa dalasan para rawuh kakung putri ingkang ing rikalenggan menika sampun rawuh wonten ing pendhapi agung Pura Mangkunegaran. Dumateng kanca-kanca karawitan langen praja Pura Mangkunegaran Surakarta borong anggenipun kepareng badhe ngaturaken panglipur so ngregengaken pahargyan dalu menika kanthi gending-gending ingkang sampun kacawisaken sumangga.
Keluarga Karawitan Langen Projo, Pura Mangkunegaran Surakarta, regengaken pahargyan ing rikalenggan menika, manembromo rawuhipun para tamu sinedahan. Tasih kathah para tamu ingkang nembe kemawon mlebet wonten ing pelataran Pura Mangkunegaran Surakarta. Ing rikalenggan menika saestu pamengku gati pamengku karso ngunjukaken raos syukur ing ngarsaning Gusti ingkang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala awit sedaya sedyanipun ngentas pitulus dawuhaken bagus Kaesang pangarep kalian Erina Sofia Gudono sampun saged kelampahan kanthi wilujeng nirboyo nire ing sambikala. Wondene dinten menika kala wau wiwit enjing ngantos dalu menika pamengku gati pamengku karso Bapa Joko Widodo kalian garwa ngrawuhaken panjenengan sedaya saperlu dipun suwuni donga pamuji murih anggenipun kagungan kersa tasyakuran tansah jinangkung ing Gusti kebak berkah rahmating Gusti ingkang lerekipun hamba baro keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah lamunto peputro peputro kang soleh solihah ginanjar rizki ingkang barokah halalan toyibah ing rikalenggan menika panjenipun Bapa Joko Widodo kalian garwo boten saged ngaturaken menapa menapa kejawi namung pasrah sumarah ingkang saning Allah Subhanahu wa taala mugi dipun tikelaken ganjaranipun dados ngamal kesaenan panjenengan saya damel kongas kuncaraning asma panjenengan wonten ing samadyaning gesang bebrayan ngenani anggenipun ngrawuhaken panjenengan kathah manggih cewet godang lan cingkrang wiwit saking ceweting aruh suguh lungguh menapa malih rengkuh ingkang menika mbok bilih damel kirang renaning panggalih panjenengan Bapa Joko Widodo kalian garwa namung nyenyadang lumunturing sih samudra pangaksami panyuwunipun sak sampunipun panjenengan paring donga pamuji kanthi namaste salajengipun kersa ngrahapi so ngresepi pasugatan ingkang sampun lumados kanthi martikaning panggalih martikaning swasana para rawuh kakung putri manembrama rawuh panjenengan ing rikalenggan menika menawi kala wau ingkang sowan keluarga agung Karawitan Langen Projo Pura Mangkunegaran Surakarta ing mangke badhe sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya keluarga agung isi Surakarta sumangga